Masih di channel Ki Suyarna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Saat ini kami berada di atas jembatan Lengger Batu Nunggal, menyampaikan informasi perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar jembatan Lengger Batu Nunggal sini. Ya, terlihat di depan sudah nampak banyak perubahan dari hari ke hari. Baik relnya sudah ada dua jalur rel yang terpasang rapi. Sementara untuk kelistrikannya atau overhead catenary sistemnya pun juga sudah terpasang hingga ke arah barat sana, atau ke arah Popo, atau ke arah mana ini ya, Padalarang. Di bawah ada nampak yang warna hitam batu balas. Ini baru saja ditaburkan oleh gerbong batu balas yang baru saja melintas di sini, ditarik oleh watermelon atau lokomotif DF4B. Ini adalah hanya penambahan-penambahan yang dirasa batu balasnya masih kurang. Setelah itu nanti akan dirapikan oleh kereta atau lokomotif lainnya atau mesin lainnya, yaitu PPR, plester balas regulator, untuk merapikan dan meratakan batu balas. Ya, tiang OCS sudah nampak terpasang dengan rapi. Dan ini juga sudah ada yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, ini sudah ada empat kabel, dua kabel berwarna putih atau perak dan dua kabel berwarna tembaga. Di depan sana masih terlihat para petugas yang masih mengerjakan kelistrikannya. Ya, kita bergeser ke kiri. Terlihat di sini yang minggu lalu baru terpasang tiang-tiang sound barrier, namun kini telah dipasang dinding sound barriernya. Mengingat di samping kanan ini adalah pemukiman warga, untuk mengantisipasi kebisingan di saat kereta cepat melewatinya. Dan ini sudah terpasang dengan sangat rapi, dinding sound barrier di sekitar jembatan Batu Nunggal ke arah barat. Dan di depan sana nampak tidak lagi adanya dinding sound barrier, tetapi ada pagar stainless. Nampak di sebelah kiri
dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini dipasang pagar pengaman dari stainless. Indah sekali nih, kalau yang tempat lain masih baja biasa, sementara di sini nampaknya berbeda ini karena terpasang dari bahan stainless. Jadi pagar-pagar pengaman yang ada mendekati jalur atau jalan tol ini menggunakan bahan stainless, dan di ujungnya menggunakan bulatan-bulatan semacam bola. Kemungkinan karena ini dekat jalan tol supaya nampak indah. Ya, ini adalah pagar-pagar pengaman yang terbuat dari bahan stainless. Ya, di samping sebelah kiri ini adalah jalan tol Purbalenyi, dan posisi kami berada ini di kilometer 140.800 tol Purbalenyi. Ke arah depan adalah ke arah Jakarta, sementara yang ke arah sini ini ke arah Cilenyi. Oke, berdampingan dengan arah atau tol Purbalenyi, jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar sini. Dan sepertinya rata-rata jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini berdampingan dengan jalan tol maupun jalur rel kereta api. Pemasangan-pemasangan kabel kelistrikan maupun dinding parapet terus dikebut untuk menyambut uji dinamis yang rencana nanti akan dilaksanakan akhir bulan November ini. Semoga terlaksana, karena rangkaian MU dan transitnya sudah ada di depo Tegaluar. Ya, sekian dulu informasi perkembangan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sekitar Jembatan Mengger, Batu Nunggal, Kabupaten Bandung saat ini. Terima kasih, tetap semangat, dan tinggalkan jejak Anda dengan subscribe, like, maupun komen. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.